evakuasi Basarnas terhadap ibu-ibu di Pasar Yotefa saat ini. Tanggal 7 hari Jumat. Sukses selalu. Kulik-kulik sih. Andalan. Kita masih di atas atap. Selamat pagi. Iya, cari yang kayu-kayu itu, Om. Kalau ada mau dievakuasi bilang, kalau ini ada. Dan kita balik lagi. Iya, balik lagi. Tato satu kali jalan apa? Putar. Kenapa 12? Kalau oke match. Itu yang disuruh saja. Kopi. Ada rotinya. Kopi ada ini. Itu papan enggak sendiri. Pak Guru bilang semua bala bantuan tuh datang ke sekolah dulu, kayak ini sekolah su hancur. Harus kencang sekali, ini kayaknya banjir terbesar Pak Guru. Jadi kerakan sudah, saya sudah bilang Basarnas tapi mobil juga terbisa masuk ya. Pak Guru bilang semua bala bantuan tuh datang ke sekolah dulu, kayak ini sekolah su hancur. Harus kencang sekali, ini kayaknya banjir terbesar Pak Guru. Jadi kerakan sudah, saya sudah bilang Basarnas tapi mobil juga terbisa masuk ya. Ijin rekan-rekan, ada yang tahu nomornya ini kah? Oh, ada orang tertimbun nih. Sebelum STM, Masya Allah lihat, gak bisa lewat. Kita gak bisa lewat sebelum STM. Dok 2 banjir, sedikit lagi kita mengungsi di pos kantor gubernur ini. Motor mogok. Banjir.
air sampai sudah satu ban. Pakai kaos. Pakai kaos nih. Jaket ada ini kan? Oh, ada bubuknya. Ya ada, tapi masih copot lagi. Ayo, bayar aja. Banjir, banjir. Evak, evak, evak. Ini kita sarung jaket ini kalau beli. Ada yang mau kasih pindah mobil, takut tidak bisa bunyi. Di tengah, di tengah, di tengah-tengah situ. Bullshit. Tenggelam. Hujan deras. Kali Aceh Jalan Baru, depannya Senyum 5000. Menjadi danau, Kali Aceh menjadi danau. Yang arah ke Jalan Baru, jalan alternatif di belakang Skyline, sebaiknya putar arah saja karena tidak bisa lewat. Jalannya sudah mau patah. Jalan Raya Sentani AB, daerah Hati Hilang, ini ada yang longsor. Daerah Hati Hilang, hati-hati. Jadi sementara kendaraan bisa masuk, bisa lewat, tapi masih banjir. Demikian kami laporkan. Untuk Sentani AB, daerah Hati Hilang, ada longsoran ini, tapi masih bisa lewat. Ya, ini situasinya sekarang, jam 5:30.